Halo guys, jadi balik lagi ya. Ini review akun yang ke 26. Tadi udah kerekam ya. Tadi udah kerekam 6 menitan. Cuma tiba-tiba hujan deras sekali bro. Ini baru berhenti lagi ya. Jadi sorry tadi hari ini nggak live streaming. Padahal lo janji live streaming. Dan kalian tahu, Nina terekam nggak? Udah terekam ya. Dari jam 3 sore guys. Dari jam 3 sore sampai sekarang itu masih hujan bro. Dan di Medan itu lagi banjir sebanjir-banjirnya. Kalian bisa langsung cek di Medan Talk. Itu benar-benar ram, benar-benar banjir ya. Bahkan di rumahku tuh udah tergenang semua bro di luar ya. Tapi rumahku nggak masuk kan. Dan nggak tahu lagi lah guys. Banjirnya tuh banjir-banjir yang sangat mengerikan gitu ya. Dan ini baru bisa rekaman dan ini masih gerimis. Tadi udah 6 menit tiba-tiba hujan deras lagi. Jadi aku nunggu ya. Makanya agak lama. Jadi kita langsung aja nih. Akun dari Friendly to Play ya, jadi dia ini akunnya dijual gitu ya. Dan sorry kenapa nggak pakai muka, karena aku males setting-settingnya guys, karena hujan terus coy, bahaya kali ya. Udah bawanya pengen main Switch Snitch gitu, pengen main Harvest Moon Story of Season aja nih gitu. Jadi kita akan nge-review akun yang dijual. By the way ini akun dari Espada ya, anggota aku sendiri ya. Dan kita akan langsung masuk ke inventory-nya. Oke. Okay. Kita lihat di sini 199 per 420. Di sini ada radian, ada enchanting parfum, ada brilliant component. Baru di sini ada red demon. Oh my god. Di sini rusa ya, rusa, burung, 4 rusa, 5 OD-nya tuh 2, ini 7 ya. Di sini dia ada koin super awaknya 173. Baru sih dia ada SS pendant 8. Baru anvil 1761. Di sini Hammer of Faizella 294, di sini imprint stone-nya ada 11. Di sini awaken stone ada 8 ya guys ya. Dan di sini material-material untuk awaken ya. Kita langsung masuk ke masakannya. Kita geser sebentar. Masakannya lumayan ya, sepi. Dan di sini kita tengok di sini konsumsinya. Konsumsinya di situ kita lihat di sini ada satu holy relic dan kayaknya dia belum dapat nih kayaknya. Tinggal sisa satu lagi ya. Baru sini ada artifak-artifak, material. Dan di sini stamina potion-nya ada 60. Dan kita akan lanjut lagi ke lainnya. Di sini dia kosong ya dan equipment-nya ada 789. Kita akan langsung masuk ke dia pembelian pertama ya guys ya. Soalnya tadi udah direkam 6 menit pertama jadi nggak kaget lagi ya. Kita akan nengok toko koinnya aja. Di sini aku akan repeat pengulangan. Di sini dia nggak ada pilo ya. Dan coba misalnya kalian lihat, dia udah satu rotasi dan nggak dapat pilo. Sedih nits, gitu. dan kita akan melihat dari toko koin. Di sini toko koin silvernya 199 ya. Di sini kita lihat sama-sama 199, berarti 60, 199, 150-an ya. Enggak, 250-an stamina potion gitu ya. Boleh kita akan lihat tim demonic beast-nya enggak ya guys ya. Soalnya dia belum dipilih ya. Gue nggak tahu dia memilih apa. Kita tengok dari special dungeon-nya 11 per 10 ya. Jadi dia ada material yang melimpah gitu ya. Kita akan lanjut masuk ke hero-nya saja. 1, 2, 3. CC-nya 6 juta. 6 juta. Dan kita akan geser ke bawah guys. 6 juta ya. Di sini kita punya Margaret. Nggak punya Margaret, sorry. Nggak punya Margaret, Merlin Summer, baru Tonar Red, Airline. Baru sih ada Roxy nih ya, Roxy ada... sayangnya dia nggak punya Jenner ya, cuma kakaknya punya. Baru ada Lilia Christmas, ada Mono, ada Valenti, ada Estafes, Pilo. Jadi kalian harus perhatikan aja ya guys ya. Ini akunnya jual. Dia nggak punya Estafes, Elilek, sama Brunhilde gitu ya. Dan nggak ada Diana Summer juga. Cuman lumayan lah ya. Lumayan sikit ya yang nggak punya ya.
Mau di sini dia tetap sama-sama guys. Di sini ada Merlin Merlin Face, ada Kijuna, ada Elis Merah. Oh. Sabar guys. Kita langsung nengok di sini tadi apa ya? Ada banyak bro. Kesalahan yang ultimate move-nya ya. Ada Kijuna bisa di-upgrade tuh ya. Jadi dia kayaknya nyari dupe nih. Coba aku tengok dulu toko koinnya ya. Ada satu ya. Jadi dia nyari dupe dua lagi tuh untuk mendapatkan pilo. Masalahnya besok udah maintenance gitu. Kita langsung nengok aja ultimate move-nya. Ada Kijuna, ada si ini nambah lagi ya. Baru sih dia ada, oh siapa sih, Benimaru. Baru ada AM, ada Jeldris Pest, oke. Baru di sini ada Rimuru Reinhardt ya, Rimuru sama Reinhardt, ada Ram, Rem. Baru di sini tadi lagi ada Ban, ada Emilia, Duan 1/6, ada Jenna. Baru di sini ada BDM. Kita lihat sini ada Pilo sama Raftalia, ada Rimuru again, ada Skadi, di sini Jormungand, FWK 1/6, Echidna 1/6, Elizabeth Dewi Fortunjing 5/6 bro, si Ram itu ditambah lagi tuh ya, Diana Face 5/6, dan yang lainnya nih ya, ada Marga apa, Lulusiel 6/6, ada Freyr 2/6, Tarmiel 2/6, sama Sariel 6/6 gitu ya. Kita akan melihat dari Holy Relic ya guys. Ini agak bentar ya guys ya, takutnya hujan lagi. Tarmiel udah ya, jadi dia yang belum ini Tarmiel Merah, Ludusiel, Sariel, Duan abaikan aja. Baru sini ini abaikan aja sini, nggak kepake ya. Untuk kayak gini aku nakon mid game ya. Tapi Jormungand udah tuh ya, bahkan Arthur udah. Jadi dia kayak Holy Relic ya, ya hero-hero yang nggak urgent itu guys, yang belumnya guys. Jadi seperti itu untuk akunnya ya. Untuk gearnya tadi udah kita lihat kan di sini kan, gear ada berapa set ya. Ada 789. Kita akan melihat langsung aja guys, aku takut hujan ya guys ya. Sorry to say ya guys ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 set gear ya guys ya. Jadi kita akan melihat sekilas aja. Di sini Sariel pakai attack critical damage, sudah pasti bener lah ya. Tarmiel, oke, okay, triple death, Ludusiel proses, Freyr ya, Freyr. Di sini Tarmiel red, Diana 5/6. Di sini ada, dia beli kostumnya juga dong. Meliodas attack critical damage 15%. Ini Escanor 2 set kah? 1 ya. Jadi dia Escanor attack critical damage ya, cuma 1 set. Megilda di atas, Brunhilde di atas, Milim, hai Milim, 15% dong, gila ya. 15%. Tadi aku udah C unfillnya tadi ya, unfill sama itu ya sisa berapa ya? Jadi unfillnya itu ada 1700 dan hammernya 294. Dan kita akan masuk dulu ke closet kostum ya. Sariel lengkap. Tarmiel ya lengkap tapi nggak max enchant kecuali bajunya. Ludusia lengkap. Freyr enggak. Tarmiel enggak. Diana masih lengkap lah 5/6 ya. Sariel tuh dibeli aja kostum itu ya. Ludusiel, TM, Escanor, Megilda, dan sebagainya guys. Saya akun free to play ya, cemana ya. Jadi seperti itu untuk ininya. Kita akan cepet aja guys ya, karena ini kan akunnya pengen dijual juga. Cuman aku belum tahu ini akunnya di bin kah, apa perawan kah, apa gimana. Nanti akan ku infokan di pin komen ya. Kalau misalnya ini tadi kok nih sebelumnya mah champion 1 guys. Champion 1 tuh ya win 18 dari 30 pertandingan. Kita akan melihat dulu dari sini ya. Ini aku udah jual ya by the way ya. Oke. Jadi di sini kita lihat dia rank 4000-an dengan tim pembunuh diri, tim FWK sama tim tim full stand ya, menarik.
Boleh takkan cek di sini tim PvP normalnya pakai apa nits kan gitu. Oke. 204 guys, jadi dia pakai Sariel hijau, baru Tarmi apa Diana, baru si ini. Menarik sih timnya, tapi dia bisa cepen 1, berarti itu tim yang bagus ya. Jadi di sini pakai 331 ya di sini ya. Jadi sampai segini aja guys. Aku takut hujan lagi ya. Sorry to say guys, tapi poin-poin pentingnya udah kalian lihat kan. Ini akun mid game, bagi kalian yang minat nanti ku cantumkan nomor yang punya akun di deskripsi. Dan ingat ya, dua kali nits gitu. Pakai jasa aku lah, masa kalian pakai jasa lain ya? Gitu. Oke, sampai segini aja guys. See you at the next video. Bye bye. Game Switch adalah game terbaik. Story of Season Harvest Moon. Anda membuat saya begadang ya. Dadah guys.